Oh, agak atasnya pagoda. Oh iya, ini lah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di sama saya Pak Eno Insan. Ini saya lagi bersama vlogger, content creator dari Daik Lingga, ibu kota Lingga. Kalian udah pernah belum mendengar pagoda? Dulu pagoda ini tempat wisata. Di salah satu wisata di Dabo Singkep. Dulunya itu di sini ada mainan bebek ya. Bebek dayung. Dan inilah kondisinya saat ini pasca COVID-19, sangat memprihatinkan. Kalian bisa lihat dinding pembatas kolam sudah mulai hancur seperti ini. Kolamnya juga udah keruh. Di sana terdapat bekas ruang isolasi di masa COVID-19. Ini kita lihat lebih dekat. Parah sekali. Oh ya, saat ini tanggal 24 Mei 2024. Tepat saya mengabarkan itu di jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Ini dia jembatan mengarah ke pagoda, tempat balai utama. Itu sangat memprihatinkan. Sepertinya tidak ada akses untuk menyeberang ke atas. Nanti kita coba ke sana, apakah masih bisa apa enggak. Ini saya masih berkeliling-keliling, dan ini kondisinya. Oh ya, pemirsa, hingga saat ini dari pihak pemerintah Kabupaten Lingga sedang berusaha untuk membangkitkan kembali Taman Pagoda di Dabo Singkep ini yang menjadi simbol sejarah peradaban PT Timah pada saat itu. Dan inilah kondisinya saat ini. Oh ya, hati-hati jika saat saya keliling. Saya sendiri memakai sandal jepit. Saya juga harus berhati-hati. Kondisinya sangat licin. Ini kita keliling ya. Mungkin kalian yang pernah ke sini, di atas ini ingat untuk apa? Ini biasa dijadikan tempat nongkrong nih sore-sore hari nih. Di sini. Tempatnya bagus banget tuh. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Dan di kolam ini banyak terdapat ikan waktu itu. Saat ini saya tidak tahu apakah masih ada ikan atau enggak.
Ini sepi, tidak ada pengunjung sama sekali. Kolamnya banyak, terdapat rumput-rumput liar tinggi. Oke, kita balik lagi. Kita coba ke jembatan sebelah sana, apakah bisa diseberangi atau tidak. Buat kalian yang masih menonton video ini, jangan lupa like dan komentar di bawah ini. Apakah siapa yang pernah berkunjung di sini? Silahkan komentar. Kalau ada foto-foto atau video-video di zaman dulu, kalian bisa share. Oh iya, ini ada belimbing nih, tapi tidak mungkin kita nikmati. Oke, nah ini sebelum jadi ruang isolasi, ini juga sempat menjadi museum timah. Museum timah pertama kali diresmikan di sini. Setelah itu berpindah dan saat ini berada di kampus BIM Plasmen. Kita tadi kita mutar dari sisi kanan, saat ini kita mutar dari sisi kiri. Oke teman-teman, buat yang kalian pernah ke pagoda ini, ingat nggak tempat yang saat ini saya videokan nih? Nah, di sini dulu banyak bunga teratai ini, bunganya bagus-bagus. Lihat kondisinya sekarang. Biasanya kalau anak-anak muda tuh selalu foto dekat sini, pas di bunga teratainya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Sangat disayangkan, bukan? Anggrek air. Terus, nah di sana ada jembatannya. Kita lihat bisa nyebrang enggak? Kalau bisa nyebrang, kita nyebrang. Ah, ini lebih parah daripada tadi. Yang ini hancur. Dan itu adalah jembatannya. Artinya kayunya lapuk dan tak mungkin untuk kita seberangi. Tidak bisa untuk menyeberang. Cukup sampai sini aja lah video kita ya. Ada kondisi pagoda saat ini. Tempat penuh kenangan di Dabo Singkep. Berdiri sejak zaman PT Timah. Sebelah kiri gedung daerah, woi.
Ini ada kafe. Kafenya kalau malam masuk angin.